Podcast Sound System. Dalam merespon wabah COVID-19, LPMM Kupang berjaring dengan pemerintah dan Satgas dari tingkat desa sampai dengan tingkat provinsi untuk secara bersama dan berkolaborasi mencegah penyebaran COVID-19. Sejak hari Selasa 14 April 2020 sampai dengan 15 April 2020 dilaksanakan bimtek relawan dari desa dampingan LPMM Kupang. Relawan ini merupakan rekomendasi dari pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan dari LPMM Kupang untuk memberikan informasi dan edukasi kepada semua masyarakat di 18 desa dampingan secara umum dan secara khusus anak dan keluarga dampingan di masing-masing desa. Bimtek relawan tanggap COVID-19 ini difasilitasi oleh Dr. Linda Yanti Sumali. Relawan dari 18 desa dampingan mendistribusikan APD berupa masker kepada 3.100 anak terdaftar. Masing-masing anak terdaftar mendapatkan masker sejumlah 2 buah sehingga total masker yang dibagikan 6.200 buah. Selain itu, relawan juga akan melakukan penyemprotan disinfektan di masing-masing desa dengan material yang didukung pol, detol, dan wadah penyemprotan. Upaya lain yang dilakukan oleh relawan di desa masing-masing dengan memberikan informasi dan edukasi melalui media KIE, leaflet, dan baliho yang dipasang di area strategis yang dapat dijangkau oleh masyarakat di desa dan juga pengeras suara berupa toa untuk memberikan informasi terkait COVID-19.